Karena ada silaturahim kita kan tadi ya panjang umur. Mana sih buktinya? Nih masih sehat. Ketemu kan? Terus mahfud kedua ini diajarin Pak Ustadz juga dari umur Pak Ustadz saya nih. Ya ada rezeki. Tuh enggak? Ya, yang panjang umur pasti rezeki ada. Nanya makanan aja. Sehat aja rezeki ya. Amin. Tes ya. Kok enggak dipencet kok bunyi? Tetapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa saya bukan yang curhat ya. Kegiatan kami juga cukup apa ya? Cukup banyak karena hampir mungkin karena mau pemilu barangkali ya, karena baru itu. Saya kalau boleh sedikit cerita, undangan itu sulingannya habis setiap hari, Pak. Tadi saya di Masjid Al-Intizam. Ya, kemarin hari apa, hari Minggu di Masjid apa, di Lorotan itu. Abu Rikin, apa itu. Ya, Pak Kiai, Pak Ustadz Jailani. Nah, tadi Pak Ustadz Makbub, ya. Nah, itu kegiatan saya sebagai apa, Pak. Insya Allah kami hadir Pak, kalau beritahuan. Tapi kalau saya keseringan hadir, nanti Bapak nanti Pak saya gak kerja. Kalau saya urus, saya kerja kan? Kan gitu. Nah, nanti mohon maaf, satu momen-momen tertentu, insya Allah saya hadir. Ya, tapi kalau mau yang rutin-rutin saja, cukup teman-teman saya ya. Tapi gak beli mas, kan ada dua itu. Ya, sama satu Pak Is, ada tiga, nanti diatur aja. Kalau biar khusus, kalau memang ada hal mau disampaikan, WA saja Bang ya. 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 Nomor handphone udah tahu kan? Nomor sepatu belum kan? Ya. Nah, nomor rekening. Itu jangan ya. Ya jangan ragu-ragu maksudnya. Kita mesin. Untuk pelibatan Pak selama ini kami sudah cukup bagus ya. Kalau tidak salah pada hari Jumat tanggal 22 sudah kami perintahkan dengan staf bimas Pak, karena kanit bimas kami masih kosong Pak ya, karena Pak Ilkam itu pensiun, saya iklan ya, pensiun. Saya sudah ada Pak Kapolres, tapi informasi sudah mau segala diisi. Nah, saya mau teman-teman yang ada aja. Nanti kita diminta berapa Pak Agus hari Jumat? Apel gelar pasukan namanya ya, semua elemen, semua potensi masyarakat di Jimbar. Termasuk ada 125 dan berapa? 125 teman-teman PP dibagi 7 kelurahan. Ya, saya sudah bicara dengan Om Bambang, dengan Bang Fadli, yang Kalibaru, yang Cilincing, yang di mana lagi? Mungkin Bang Alfian belum nyampe, barangkali nanti rekan Bapak Kamtibmas dibagi rata Pak ya. Tapi kalau Bang Alfian mau Pak Kaposek dari Sukapura aja, saya semua enggak apa-apa. Tetapi kata nanti teman-teman yang di ranting apa nih ranting namanya ya, nah, sana kan nanti loh kok saya nggak dilibatkan nggak mau saya, nah, ngiri lagi. Jadi acak khawatir ya Pak Alpian, kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan saya terima kasih didukung, karena kemudian teman-teman FPI dari perwakilan Sukapura beberapa waktu lalu audiensi juga dengan Bapak Kapolres yang baru, ada ikut nggak Bang? Ikut ya, makasih beliau salam kepada teman-teman Kapolsek, sampaikan beliau gitu ya. Beliau nyampaikan, tolong sampaikan teman-teman Ormas, yuk kita bergandeng tangan ya. Nanti pelibatan pengamanan di TPS tentu sesuai dengan wilayah masing-masing aja Bang. Setuju ya, Abang pakai ini aja, Orpan gak masalah, tapi jangan menggunakan kaos atau bendera atau apa, kan hari tenang itu ya. Tidak boleh dilarang, nanti ketahuan teman-teman Panwaslu jadi catatan, jadi masalah. Sekali lagi silakan masuk teman-teman Pokda ya. Minggu kemarin kita apel besar dan buat apel besar. Apel patroli skala besar. Abang tanya sibuk ya? Enggak, kemarin Pak Minggu. Kita langsung rapat di daerah Kalibaru Kolong, karena diduga ada tawuran ya. Tapi berkat teman-teman ya dari Pokda, teman-teman dari bangsa apa ini ya di RW12 ya, termasuk dari teman-teman FPI itu ya, yang kemarin jadi sedikit bermasalah ya, jadi korban tapi ya bacok orang mabuk Ustaz Idris ya, itu sahabat saya juga, kita sering bareng ada kegiatan ya, pengajian bareng dan sebagainya.
kita tidak tegas ya. Bukan karena